Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji menyatakan dalam beberapa bulan terakhir angka kenaikan pasien COVID-19 sangat drastis dan angka kasus kematian pasien juga meningkat. Dalam 5 bulan terakhir kasus kematian cuma 4 kasus, tapi sekarang tercatat angka kasus kematian meningkat menjadi 21 kasus. Sedangkan yang terpapar meningkat dari 500 kurang lebih sampai 1.600 kasus. Dari itu perubahan perilaku harus dilakukan, sosialisasi masif harus dilakukan sampai ke lapisan bawah. Dan Sutar Miji mengajak masyarakat Kalbar untuk mengubah perilaku kehidupan sehari-hari dengan kebiasaan baru untuk selalu tetap disiplin pada protokol kesehatan atau selalu menerapkan 3M. Meningkat 3 kali, dari 4 sekarang sudah 21. Nah, sedangkan yang terpapar meningkat dari 500-an sekarang 1.600. Artinya ada peningkatan 2 kali lipat, tapi angka kematian 3 kali lebih. Nah, itu yang harus kita analisis. Kenapa? Nah, juga hasil akhir dari Satgas kita ingin adanya mengubah perilaku, salah satu perilaku kita sehari-hari. Maulid Pontipi memberitakan.